Esok akan tiba bulan Ramadan yang dinanti. Bulan yang menjadi pesta ibadah buat umat Islam di seluruh dunia. Ramadan diturunkan barakah kepada sesiapa yang memburunya. Setiap amal ibadah dikurniakan pahala berganda. Bila kita cerita bulan Ramadan Al-Mubarak, suka untuk saya ceritakan kemeriahan Madinah Ramadan di negeri Kelantan. Pernah dengar tentang Madinah Ramadan? Saban tahun kerajaan negeri Kelantan memperuntukkan sejumlah wang untuk menyediakan suasana pesta ibadah dalam menyambut bulan Ramadan. Baru-baru ini, pengerusi jawatan kuasa kerajaan tempatan, perumahan dan kesihatan negeri, Datuk Dr. Izani Husin berkata, kerajaan negeri memperuntukkan sebanyak RM600,000 Malaysia untuk menjayakan program Madinah Ramadan sepanjang bulan puasa pada tahun ini. Katanya, pelbagai pengisian menarik akan dimasukkan ke dalam program tersebut, termasuklah acara berbuka puasa bersama, solat tarawih dan juga ceramah agama yang akan bermula pada 23 Mac ini bertempat di kawasan perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV. Istimewanya, masakan tradisi negeri Kelantan menjadi juadah utama berbuka puasa. Jelas beliau lagi, dijangkakan Madinah Ramadan akan menarik lebih ramai pengunjung, terutamanya umat Islam, dalam masa yang sama dapat memberi manfaat serta membuka peluang untuk bersama-sama bersedekah dalam bulan puasa. Selain itu juga, kerajaan negeri akan bekerjasama bersama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan untuk menyampaikan zakat terutamanya kepada asnaf, ibu tunggal dan anak yatim. Kepada yang berdekatan atau nak rasa pengalaman di Madinah Ramadan, pakat mari ke Kota Baru Kelate tahun ni.